buku paketnya ya. Coba lihat buku paketnya sama tidak. Nah, ini ya buku paket kita hari ini ya. Kalau sudah dipersiapkan semua, sebelum kita mulai belajar, apa yang kita lakukan? Ya, betul sekali, berdoa. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti misi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik dan memahami pelajaran yang akan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bab 1. Bukunya ya. Kalian juga persiapkan bukunya. Bukunya tadi apa ya? Ini ya. Buku kelas 2 ya, bukan buku kelas 1 ya. Kalian sudah naik kelas 2. Oke, bab 1. Bab 1 di sini adalah keluargaku. Kita semua punya keluarga ya. Di dalam keluarga ada siapa saja yuk? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, dan ada paman bibi, ada kakek nenek. Ya, di dalam keluarga kita harus hidup rukun. Sebelum kita mulai, kita lihat bukunya di sini. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan. Kalian mendengarkan Miss, tetapi lihat bukunya ya. Oke, siap? Sebelum kita sama-sama nyanyi, kalian dengarkan dulu Miss bernyanyi ya. Lalu kita sama-sama nanti kita mengulangkan. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Sudah dengar Miss nyanyi kan? Sekarang kita sama-sama nyanyi dalam hitungan ketiga ya nak. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita coba yang bahasa Inggris ya nak ya. 1, 2, 3 ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bagaimana anak-anak? Mudah kan lagunya? Nanti kalian nyanyi bersama orang tua kalian ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Setiap anak akan terlahir dari dalam keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Allah memberikan keluarga untuk semua anak sebagai anugerah. Orang yang lebih tua di dalam keluarga adalah ayah dan ibu. Ada juga saudara kandung, yaitu kakak dan adik. Orang tua adalah wakil Allah di bumi. Kita sebagai anak harus mengasihi dan menghormati orang tua kita. Karena itu adalah salah satu perintah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Baik anak-anak, kita sudah belajar. Kita akan akhiri pelajaran kita. Kita sama-sama berdoa ya nak ya. Ikuti Miss berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai belajar. Tolonglah kami agar dapat menaati firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.